guys, kita ada di daerah Wangun Sari guys. Ini indah banget pemandangan di sini ya guys ya. Dan di sini kita lapar guys. Kita pengen cari makanan. Makanan apa nih kira-kira yang bisa kita review guys ya. Oke, let's go guys. Sebentar dulu guys. Guys, sudah saatnya kita nyobain nih mie ayam Ambu. Ini kita pesen yang original. Nah, original itu guys, ada mie-nya ya. Terus kemudian ada ayamnya, ayam suwir. Dan ada sayur-sayurnya guys. Nah, kayak gini guys. Baru ada baksonya. Ya. Dan ini yang spesial nih, ada pangsitnya. Kita cobain ya guys ya. Kita cobain baksonya guys. Sesuai perkiraan. Mie-nya itu kenyal, tebel ya, tapi kalau digigit wah gitu. Jadi kalau misalnya kamu bingung mau makan siang apa, kamu mesti nyoba yang menunya adalah mie ayam bakso besar. Gitu, harganya 12.000 guys. Tempatnya juga enak guys, bersih. Di pinggir jalan. Kalau kamu lewat Wangun Sari, itu bakal ketemu. Mie jeletot, mie ayam Ambu. Ada dua varian, tapi ntar kita tanya-tanya orangnya aja deh. Mana ya? Orangnya kita lagi nunggu guys. Nah tadi ditinggalin nih kayaknya nih. Ntar ya guys ya. Kita akan ngobrol-ngobrol guys. Nah, ini dia Bu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Saya pengen tahu nih mie ayam Ambu nih mulai dibukanya kapan? Mie ayam Ambu kebetulan kita baru buka 1 bulan yang lalu Pak. Mie ayamnya resepnya dari mana sih Bu? Kita pengen tahu nih, kenapa bisa begitu nikmat dimakannya? Kebetulan aja anak-anak pengen mie ayam. Terus nyoba racik-racik deh, belajar-belajar sendiri gitu. Ngarang-ngarang dikit gitu. Akhirnya anak-anak suka gitu. Dari situ kita keidean, kenapa nggak jualan mie ayam aja gitu. Lebih kiblatnya ke lidahnya anak-anak di rumah gitu. Saya pengen tahu nih, menu-menu di sini tuh ada mie ayam original, mie ayam bakso besar, ada mie ayam spesial, terus juga ada mie jeletot. Boleh nggak Bu diceritain apa aja sih tuh menunya? Kok sepertinya menarik banget? Di sini ada mie ayam, terus mie jeletot, dengan topping-topping setiap menunya berbeda-beda. Jeletot lebih ke, kalau anak-anak sekarang tuh lebih bilangnya mie level Pak gitu. Lebih ke level 1, kebetulan di sini level 1 sampai level 3 aja. Guys, sampai di sini dulu review kita. Kita udah selesai dan selesai di mie ayam Ambu guys. Nah, ini dia nih pemilik mie ayam Ambu. Oke, thank you ya, Ibu, Bapak ya. Oke, bye. Oke guys, sampai sini dulu guys. Kita ketemu lagi di review yang lain.